Kau tak tahu nama aku, tapi doa di sini.
Oh, my God.
Yang tujuh kami yang ada
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudammil, qul la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
إن هذه تذكرة فمن
Alhamdulillah, hari ini sama-sama
kalian sudah mendapatkan hidangan, hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tasmi pembacaan Al-Quran juz 29. Kenapa dikatakan hidangan? Karena bahwa Al-Quran ini adalah santapan ruhani kita, di mana bahwa badan kita terbagi butuh tiga, yaitu akal kita butuh ilmu, jasad kita, badan kita butuh, badan kita butuh apa? Kita butuh makanan. Sedangkan satu lagi ruh kita, yaitu butuh yang namanya Al-Quran dari. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada diri kawan kita semua. Firman Allah dalam surat Al-Qamar, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakkir. Aku mudahkan Al-Qur'an itu untuk dihafal. Aku mudahkan Al-Qur'an itu untuk dipelajari, dan aku mudahkan Al-Qur'an itu untuk diamalkan. Oleh karena itu, insya Allah, kalau kalian mau berlatih, mau rajin belajar di rumah, insya Allah kalian akan bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran ini 30 juz, insya Allah. Bahwa menghafal Al-Quran itu banyak keutamanya. Insya Allah, Bapak Ibu guru, kita semua, anak-anakku semua sudah paham, sudah tahu. Apa salah satunya? Kalau hafal 30 juz, ada yang tahu? Dia akan mendapat jubah dan mahkota. Dan mahkotanya akan dikasih ke dua orang tuanya. Siapa nanti yang di hari akhir akan memberikan mahkota untuk orang tuanya? Siapa yang nanti di hari akhir akan memberikan mahkota untuk orang tuanya? Insya Allah kalian berdoakan, semoga Allah kabulkan. Dan mudah-mudahan kalian semua sebagai penghafal Al-Quran 30 juz. Dan kemudian apa kelemahan yang lain menghafal Al-Quran? Yaitu nanti di alam kubur akan menjadi teman kalian semua. Nanti teman kalian yaitu Al-Quran yang akan membisikkan, yang akan menemani kalian di alam kubur, dan akan menjadikan syafaat di yaumil akhir. Kita sudah tahu semua, tetapi permasalahannya kenapa kok belum hafal-hafal ya? Kenapa kok kita menghafal 30 rasanya sulit sekali? Siapa yang menghalang-halangi? Kenapa kok nggak bisa hafal 30, 79, apalagi 30. Pengen tahu? Kenapa? Cuma satu jawabannya, yaitu siapa? Iblis laknatullah. Itulah musuh kita yang menghalangi kita untuk tidak bisa menghafal Al-Quran, yang menghalangi kita semua untuk tidak mau belajar Al-Quran, yang menghalangi kita untuk tidak mau berlatih belajar Al-Quran. Alasannya saja ada saja. Nah, yuk hafal Al-Quran kita. Umi Abidnya juga sama mungkin, Bapak Buminya mungkin sama juga, Kaila juga sama juga. Yang menghalangi itu semua adalah Iblis laknatullah. Makanya yuk sama-sama di kamar masing-masing ditulis, ya, hafal Al-Quran. Ingat, musuhnya adalah Iblis. Jadi apa? Iblis itu adalah musuh kita yang paling utama. Kalau kalian tidak menghafal Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, berarti temannya Iblis itu akan selalu mencari teman dari golongan manusia. Tinggal kalian mau pilih temannya Al-Quran atau temannya Iblis. Siapa yang mau temannya Al-Quran?
ya semuanya. Siapa yang mau kemari Idris? Insyaallah tidak ada ya, mau ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua, kepada kalian semua, dan semoga Allah mempermudah apa-apa yang sudah kalian hafalkan. Karena Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, walaqad yassarna al-Quran lidzikri fahal min mudzakir. Ada berapa ayat? Ada 4 ayat di situ. Di surat Al-Qamar. Yang baru hafal surat Al-Ikhlas, Al-Nas, maupun Al-Falah dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, bisa ditambah kalau kita nikah kita, maka Allah berikan semuanya. Apa yang kalian minta, insya Allah Al-Ikhlas akan dijawab dengan cara yang tadi hafal Al-Quran 30 juz. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tantangannya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada kisah bintang sederhana dari Kedok. Terima kasih kepada rekan dan sahabat yang telah menonton.